8, 8. Gitu aja sama anak kampung di apa di Kabupaten Biak dan ya keringet dah keluar semua tapi capek banget lumayan bisa ngegulkan satu. Pak izin Pak, ini kan sepak bola Indonesia kan tengah makin gemilang lah Pak, ini kalau lihat tadi Bapak sempat bermain ya memang bibit-bibit itu perlu dibangun dari yang paling bawah usia dini, kemudian ada football academy untuk yang anak-anak dan remaja sehingga nanti bisa masuk ke U14, masuk ke U17, bisa masuk ke U20 dan seterusnya. Saya kira memang pembinaan itu memang harus dari dasar, dari bawah untuk memperbaiki skill, memperbaiki fisik, biar tahan apa main untuk apa, dua ronde plus mungkin tambahannya kalau fisiknya memang harus prima main bola itu. Saya sangat senang, saya bisa ketemu Bapak hari ini, saya bangga sekali. Ini boleh dikatakan adalah lapangan belang-belang. Kenapa belang-belang? Karena kondisinya tidak begitu bagus, tetapi Pak Presiden bisa injakkan kaki di atas itu. Harapan kami, dengan adanya lapangan ini, banyak melahirkan generasi-generasi yang luar biasa. Salah satunya, Kelly Schroer yang sudah pecahkan rekor di Timnas. Saya bangga sekali bisa bermain dengan Bapak dan juga terharu. Terima kasih. Cita-cita saya jadi pemain Timnas Indonesia.